Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia, kembali lagi dengan aku tentunya bersama Kang Setio. Nah, kali ini aku mau bagikan tutorial singkat buat kamu semua tentang cara update WhatsApp Messenger. Nah, tapi sebelum lanjut tutorialnya, jangan lupa tinggalkan jejak ya dengan cara subscribe channel ini dan juga nyalain loncengnya. Ya, ingat teman-teman, sekali lagi subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan bantu saya untuk menuju 50.000 subscriber, teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, lanjut guys, langsung saja ya. Ini buat kamu yang memang awam banget menggunakan HP Android, kali ini aku mau kasih tutorial ya, ini secara jelas banget dan tentunya sangat gampang ya. Kita akan memperbarui atau mengupdate WhatsApp Messenger. Caranya gampang dan kita hanya butuh aplikasi bawaan dari Android ya, tentunya Google Play Store, teman-teman. Jadi sekarang cari di HP kalian Google Play Store. Terus kemudian kalau sudah ketemu silahkan dibuka, teman-teman. Nah, ini punya saya sudah ketemu Google Play Store. Nah, di halaman sini ada kolom pencarian ya, silahkan diketuk. Terus kemudian cari WhatsApp, teman-teman. Nah, ini dicari aja, diketik. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. WhatsApp Messenger ya, ini silahkan diklik aja. Terus kemudian akan masuk di sini. Selanjutnya silahkan klik update guys. Nah, seperti ini. Nah, ini silahkan ditunggu saja sampai unduhannya selesai ya. Ini sekitar 17 MB ya. Oke, udah 50%, 65% dan 79%. Kita selesaikan ya dan menginstal, teman-teman. Nah, ini silahkan ditunggu saja sampai selesai ya. Segampang itu ya, teman-teman. Jadi nggak perlu ribet-ribet kita. Kita hanya butuh aplikasi Play Store untuk update WhatsApp Messenger ini. Nah, kalau sudah diupdate nanti akan muncul seperti ini ya. Silahkan dibuka. Nah, ini ketuk aja, buka aja, teman-teman. Nah, sekarang WhatsApp kalian sudah ke versi paling baru ya. Oke, mungkin itu aja tutorial singkat yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini dan juga nyalain loncengnya, bantu saya menuju 50.000 subscriber, teman-teman. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di postingan selanjutnya.